Hai Rahiters. Aktor, komedian, sekaligus pembawa acara, Chan Kelvin, melepas masa lajang di usianya yang setahun lagi sudah masuk kepala 4. Ia mengumumkan kabar bahagia pernikahannya tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Pada Minggu, 7 Juli 2024 lalu, Chan resmi menjadi suami dari wanita cantik bernama Dea Sahira setelah melakukan ijab kabul yang dilangsungkan di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat. Lama tidak memamerkan kedekatannya dengan seorang wanita, pengumuman pertunangan aktor tampan ini dengan Dea Sahira pada bulan Mei lalu pun langsung membuat heboh publik. Apalagi yang kini sudah sampai ke jenjang pernikahan. Banyak netizen yang menilai bahwa Chan beruntung bisa memperistri wanita keturunan Aceh yang berasal dari keluarga terpandang ini. Atas hal tersebut, tak sedikit yang penasaran dengan silsilah keluarga Dea Sahira. Di video ini, Rahita akan menyajikan profil dan fakta-fakta menarik tentang Dea Sahira. Bernama lengkap Siti Sahira Maulidia, ia lahir pada 20 Juli 1997 silam. Perempuan yang dikenal dengan nama Dea Sahira ini telah menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang S2 dari Universitas Prasetya Mulia pada 2019 lalu. Saat ini, wanita 27 tahun ini berprofesi sebagai seorang client manager di salah satu perusahaan layanan teknologi. Dikabarkan, hubungan Dea dan Chan sudah berlangsung cukup lama. Keduanya sudah berpacaran sejak 6 tahun lalu. Adli Fairuz dan istrinya adalah orang yang pertama kali memperkenalkan Dea dan Chan. Meski sudah lama menjalin kasih, keduanya hampir tidak pernah mengumbar hubungan mereka di depan publik. Dea Sahira disebut-sebut berasal dari kalangan orang kaya lama atau old money. Ia adalah putri bungsu dari pasangan almarhum Surya Bakti dan istrinya Lisa Anasti. Ayahnya, Surya Bakti yang telah meninggal dunia pada tahun 2017 lalu, merupakan anak dari Abu Bakar Ibrahim. Kakek dari Dea ini diketahui adalah sosok pemilik Menara Saidah. Paman dari Dea, Fahmi Darmawansyah, menikah dengan aktris dan model senior Indonesia, Ineke Kusherawati. Praktis saja, Dea adalah keponakan dari Ineke. Kakak laki-lakinya, yaitu Muhammad Atras Mafazi, adalah Wakil Ketua Umum Tidar, Organisasi Sayap Kepemudaan Partai Gerindra. Dea mempunyai dua saudara perempuan. Salah satu kakak perempuannya, Siti Zahra Agnia, merupakan istri dari Muhammad Arif Rashid Hasan, Komandan TKN Prabowo Gibran. Dari akun Instagram Dea ketika mengunggah foto keluarga, nampak Siti Zahra Agnia yang saat ini menjabat sebagai komisaris PT Pertamina Padra Niaga sejak Januari 2024 lalu. Satu orang lagi kakaknya Dea yang bernama Siti Syabrina Hasya merupakan seorang pebisnis. Ia adalah owner dari brand fashion Linasti dan owner dari restoran Senyata. Dari postingannya di Instagram juga, Dea sangat gemar melakukan traveling, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Namun ia lebih banyak liburan bersama keluarganya. Nah, itu dia profil dan fakta-fakta menarik tentang Dea Sahira, istri Chan Kelvin yang berasal dari keluarga terpandang. Bagaimana menurut Rahiters? Silakan tulis di kolom komentar.